Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proyek UTS PBF kami, pemrograman berbasis Pemprov. Di sini saya membuat web untuk membeli film. Cara kerja website ini, jika belum login untuk pembeliannya, diarahkan ke halaman login page dulu. Kita isi username passwordnya, maka diarahkan ke halaman pembayaran. Kita submit. Untuk kategori backnya ada sci-fi sama adventure section. Di sini juga bisa login dulu. Bisa login dulu. Lalu memilih film yang dipilih. Untuk singkatnya, langsung setelah sign out langsung diarahkan ke halaman obik. Saya buka di Visual Studio Code. Saya buka app.js. Di website ini saya menggunakan React Router. React Router ini berguna untuk jika nge-load back tidak butuh loading yang lama, jadi langsung cepat. Nah, di bagian ini router untuk navbar yang di atas ini. Jadi untuk diarahkan ke halaman home, kategori, dan login. Kemudian redirect exec ini alamat defaultnya langsung ke home page. Terus untuk switch di sini berguna untuk berpindah ke page yang dituju. Seperti home, login, kategori, dan form ini digunakan untuk pembayaran nanti. Untuk config fake out ini digunakan untuk mengecek apakah sudah login atau belum. Untuk function out button ini untuk button yang di pojok kanan atas ini untuk login. Jika sudah login maka munculnya welcome user. Kalau tidak maka tulisannya ini, you are not login, seperti yang di sini. Untuk private route ini digunakan untuk mengarahkan ke halaman login page. Jika sudah login maka akan diarahkan ke halaman yang dipilih. Jika tidak maka diarahkan ke halaman login page. Di sini ada fungsi public page untuk halaman home page ini. Untuk link ini digunakan untuk mengarahkan ke halaman pembelian. Kemudian untuk protected page ini untuk halaman pembayaran.
Nah, di sini ada fungsi login page. Untuk yang di sini, jika logout akun maka diarahkan ke home page. Untuk yang fake out authenticate ini digunakan untuk mengarahkan ke halaman yang dituju, yang halamannya disuruh login dulu. Ini tuh halaman login, halaman login page. Halaman login page ini. Untuk fungsi kategori ini yang berada di kategori page. Untuk link ini mengubah halaman URL yang di atas ini. Coba saya klik adventure, maka akan berubah menjadi adventure. Kemudian untuk switch di sini untuk merubah halaman yang di bawah ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.